DPP LDII menggelar sekolah virtual kebangsaan secara hybrid diikuti DPW hingga PAC LDII se-Indonesia pada Sabtu 23 November 2024. Acara itu mengundang Guru Besar Universitas Diponegoro Irianto Widisuseno dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif sebagai narasumber. Dalam paparannya, Irianto mengatakan, peran teknologi di era disrupsi dapat mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas kehidupan manusia dan perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kecenderungan peran teknologi telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Kalau kita cermati, era disruption itu merupakan efek dari perkembangan revolusi industri 4.0. Jadi memang di dalam revolusi industri 4.0 itu inovasi sains dan teknologi itu mendominasi, yang seringkali ditandai terjadinya digitalisasi ya, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sementara itu, Syamsul Ma'arif mengapresiasi sekolah virtual kebangsaan yang digagas oleh DPP LDII. Ia mendorong LDII menjadi pionir dalam merawat nilai-nilai kebangsaan di tengah banyaknya tantangan dari berbagai aspek. Saya memberikan apresiasi kepada LDII yang senantiasa terus membawa nilai-nilai kebangsaan, memasyarakatkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Bahkan saya selalu mendorong bahwa LDII ini harus menjadi pelopor dalam rangka terus mengawal nilai-nilai kebangsaan di masyarakat. Ia juga menyoroti tentang Pilkada Serentak 2024 dan mendorong seluruh anak bangsa supaya menjaga kondusivitas, termasuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.